Halo. Bu, Bu mau kemana, Bu? Ibu-ibu. Bumi? Ibu-ibu. Eh, kok nggak ada, anjing hilang, goblok. Hello people of the world, selamat datang di video gua. Kenapa gua naik mobil? Itu dikarenakan saya kalau di rumah nanti kalau teriak-teriak itu jadi pencemaran suara bosku. Jadi sekarang terpaksa gua nyari tempat kosong biar gua bisa teriak-teriak. Kalau misalkan gua dapatnya ampas, teriak juga. Kalau dapatnya bagus teriak, takutnya orang rumah pada ini, kupingnya pada pecah ya, kenang telinganya ya. Oke, sekarang gua mencari tempat dulu, tunggu sebentar. Siapa? Ya. Yes, udah jam 11 nih. Harusnya sudah update sih ya. Jangan lupa sholat Jumat ya guys ya. Sudah hampir ini ya, hampir 2 bulan cuy gue gak gacha cuy. Jadi sekarang kristal gue ada 22.000. Oh ya, omong-omong ini pasti gue upload videonya hari Minggu ya. Jadi selamat hari Minggu. Ibu-ibu, ibu-ibu, kalau nyetir sangat mengerikan. Udara hari ini cukup cerah, gak terlalu panas, gak terlalu dingin juga. Jadi enak-enak aja cuy. Go 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 go. Ini first time banget ya gue vlog pakai mobil gitu ya. Gak pernah gue kayak begini. Tapi gak tau bakalan bagus apa enggak hasilnya. Gak ada tempat kosong men. Saya bingung sekali. Lalu lintas di plus 62 tuh gimana ya cuy. Sekarang gue akan belok ke kanan. Engine brake. Oke, kayaknya sepi di sini nih. Nah di sini nih. Nah, nice place. Nice. Mati mobil aja. Langsung aja kita masuk ke gameplaynya. Bukan gameplay sih, tapi lobby ya. Di sini kalian bisa lihat kristal gua ada 24.000. Ini hasil nabung gua selama 2 bulan. Jadi tolong dapet yang bagus lah ya. Berguna dapet ampas. Kalian bisa cek video gua yang sebelumnya. Itu dapetnya parah banget cuy. Nggak ada yang bagus sama sekali. Gua jadiin reso semua. Akhirnya gua ngambil Newton B jadinya. Oke, sekarang Cyberbro-nya sudah keluar. Sudah jam 11. So, ikuzo. Oh, pencet. Sorry. Sekarang gue akan beli bundel yang 60 itu ya, apa sih gue gak tau, gue lupa. Koin lah pokoknya ya. Kita langsung beli aja 60. Kita gacha di room berapa ya? Room 45, enggak. Terlalu barbar plus room gue itu ya. Lihat ini tuh, langsung toxic tuh ya. So, wake up. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke roll yang pertama ya guys ya. ada orang nggak takut ini gue malu anjir kalau teriak-teriak sendiri di sini karena gila. Jadi pertama gue bakal buang sial dulu ya di standar gacha. Semoga gue nggak dapat S rank sama sekali di sini. Apapun itu pokoknya jangan dapat S rank. Jadi di sini ampas di extensionnya bagus gitu ya, mudah-mudahan aja ya. Jadi kita langsung mulai aja beli. Dapatnya apa? Saya sih tidak peduli mau dapat apapun itu ya. Pokoknya jangan dapat S rank ya. 1, 2. Apa ini? Rita. Jelek. Sip. Apa lagi ini? Jelek lagi. Sip. Semoga tidak ada S rank ya. Oh ya, gak ada. Sip. Lanjut. Langsung aja kita masuk ke ekspansinya HOR. HOR. Ada Fakir Ranger, ada Snowy Sniper. Dan ini ada expansion equipmentnya, tapi nggak terlalu kepake. Panas juga cuy. Sumpah panas. Langsung aja guys, kita mulai pakai tiket pertama ya, pakai 6 tiket. Apakah bakal berhasil? Langsung dapat di sini, gua nanti 100 ya. Kita lihat satu, oke, nggak dapat. Kayaknya kalau dapetnya jelek mendingin gua skip aja ya guys ya. Dan ini tiket terakhir gue. Ini kalau dapat berarti gua nggak dapat kristal, nggak pakai kristal ya. Aduh, nggak dapat sama sekali tuh. Sekarang kita langsung pakai kristal aja 2800. Duduk manis, langsung aja kita pakai spend 2800. Semoga gue langsung dapet. 1, 2, 3. Iya, Fakir Ranger lagi. Iya, dapat lagi Fakir Ranger lagi. Fakir Ranger coba cuy. Lemes men, udah bagus tuh 2 tadi tuh ya. Next.
udah bagus tadi tuh, padahal dalam 10 kali gue dapet 2 epic, 1, 2, 3 Buki. Gak dapet. Gue pakai teknik perjemputan kaki dulu. Oke, next. Abang gak bisa terak-terak. 1, 2, 3 Gak dapet. Sempat. Ini dapat gua nanti yang ketiga nih guys. Oke, kalau gitu kita langsung YOLO aja 3 kali karena gua nanti ketiga, jadi rugi kalau pakai 2800, siapa tahu langsung dapat ya di 280. Soalnya di 280 ini agak sakti sih kalau menurut gue. Musiknya ganti dulu, musik please. Panas. Semoga kali ini gua langsung dapat Person of Reason. Iya. Keduar nih. Iya. Gak dapet anjing. Anjing. Udah gue renti yang keberapa nih. Parah cuy. Gak dapet juga. Udah emosi gue nih. Gue udah emosi begini. Udah gak masuk akal cuy. Harusnya udah dapet di 50an tuh. Ini udah buat akal sehat cuy. Masih gak dapet juga ya. Masih gak dapet juga. Udah biasa gue begini. Udah biasa kalau begini. Aduh guys. Bagaimana solusi kalau begini? Expansion dari kemarin nggak pernah dapat yang bagus, dapetnya Fakir Ranger lagi. Pasrah gue kalau begini. Udah nggak yakin gue cuy kalau bakal dapat bagus lagi, dapat dapat epic lagi kalau udah dapat sekali mah. Kalau sekali udah ampas ya udah ampas, langsung aja guys lagi. Lanjut sampai neraka mati lampu. Ah, kesel gue. Satu, ini gue rating yang ketiga lagi ya. Gue yolo aja deh, bodo amat. Ya. Ini gue pecah-pecahin nih kaca di sini, gue pecah-pecahin. Oke, next. Gue nggak tahu main, gue nggak ngeliat tadi harus dikon yang keberapa? Kayak 40an ya. Harus 10 kali banget ya, harus 10 kali banget. Siap. Ini gue renti. 1, 2, 3 kenapa sih? Gue nggak pernah dapet S-ring langsung gitu di 90an atau 80an gitu. Gue nggak pernah dapet momen seperti itu. Tai kuda. Pusing pala aing kalau begini nih. Kudu top up dulu ya kayaknya gue. 24.000 kristal. Berarti gue kurang 4.000 kristal kalau mau gue renti. Masa gue disuruh top up juga sih kan. Tolonglah Mioyo. Udah nabung capek-capek cuy. Puasa gacha gak pernah dapet gitu ya di atas count 50. Ya mungkin karena Valkyrie-nya terlalu OP jadi disusahin gitu ya. Gua aja hari-hari sebelumnya tuh sempat top up. Apalagi yang free to play itu ngumpulinnya tuh berapa lama cuy kalau 20.000 kristal itu? Kalian bisa komentar di bawah apakah sulit ini gitu buat dapetin AOR, kalian dapet di count yang keberapa. Kalau emang kalian dapet di count di atas 90, lu tuh anjing. Lu anjing gitu aja udah. Langsung aja kita gacha yang 10 kali. Gue udah gak peduli lah abis ini mau dapet atau kagak, terserah. Mau buat konten ini capek-capek ya. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Gue gak peduli ya. Masih 10 kali banget. Oke. Ini gue nantinya. Biasa aja sih sebenernya sih ya. Langsung dapet guys. Gak langsung dapet anjing, ini mah udah abis 20.000 gila. Gimana fokusnya abis ini? Kita ke fokus langsung. Dan sini isinya ada Zoro, ada Otto, ada Nohime, ada Kalen, ada Case of Frieza. Jadi kita langsung pakai satu tiket aja untuk yang pertama. Semoga langsung dapet bagus. Tapi kalau misalkan dapet jelek, gue langsung skip aja ya. Merasa terbebani banget sih kalau begini ya. Gimana mau equip gue mau jadi, Memorial Arena gue mau jadi, mau dapat apa 100 besar kalau begini. Habisnya buat expansion semua ada gitu dapetnya jelek lagi. Gue nggak tahu lah apalagi yang ada di benak agent itu ya. Ini tiket yang terakhir.
So, gue langsung aja kita lihat apakah gue langsung dapet di rolang kan 6, ternyata gak dapet, kayaknya masih 10 kali banget. Tapi gue punya beberapa trik ya. Kalau misalkan gue renti kita di ke-8 atau di ke-7, itu langsung geber 10 kali aja. Itu ada kemungkinan dapat dupe, bukan dapat dupe sih, maksudnya di dalam 10 kali roll itu bisa dapat 2 atau 3 epic item. Ini sih cuma teori aja gitu, cuma enggak tahu kalau emang apes ya tetepnya satu-satu juga gitu dalam 10 kali. Gua nanti gua tinggal 3 kali lagi. Gua ngarep weapon signature karena weapon signature tuh benar-benar OP banget, kalau emang dapat stigmanya ya syukur, tapi gua lebih ngarep weapon signature. Oke, 1 2 3 Nohime B. Kenapa sih? Iya, world yang B, satu, apalagi world yang. Sakit. Gua langsung dapat world yang B dan yang T, yes. Tapi gua tidak dapat weapon signature yang satu dupe. Let's roll. Dapat apa gue? Gak dapat apa-apa. Udah. Habis. Gue langsung dapet pilot yang T sama M cuy. Mantap gak tuh? Hampir full set ya. Tapi lebih ngarep weapon signature sih gue. Aduh sayang banget. Mungkin sementara gue bisa kasih tier dulu. Oke, Maple M, pilot yang T. Menurut gue ini udah cukup bagus. Karena emang udah OP dari sononya si HR ini. Akhirnya dapet juga HR. Gue butuh rokok. Coba. Dan oke, sampai di sini aja video gua. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video gua sampai di sini. Kalian bisa komentar di bawah, kalian dapat apa aja ketika kalian menjajah extension HR. Kalau ada yang bilang gua dapat cuma abis segini doang, cuma satu kali roll atau dalam 10 kali aja, lu anjing. Gak bercanda. Kalau dapatnya abisnya banyak, syukurin. Tunggu di video gua selanjutnya. Gua masih mau ngejar si siapa? Case of Reason ya, kalau nggak salah namanya ya. Weapon signature HOR, panas banget. Gue sayang sih kalau mau nyalain AC, masalahnya cuma di sini dong, buat apa nyalain AC. Yaudah, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan jangan lupa subscribe. And peace.